niatnya karena Allah. Ya Allah, ya Allah, yang paling berbakti kepada orang tua, yang paling niat kerja karena Allah. Tahu enggak artinya niat kerja karena Allah? Kalau kau memang tahu artinya, ngapain kau goyang-goyangan ngumbar aurat seperti itu? Kalau kau ngerti, ya kan? Yang dengki sama saya atau kaum itiliti sama... Yes, aku mau nanya. Kau mitiliti ki kau mau apa sih sajane? Siti-siti itiliti, siti-siti itiliti, siti-siti itiliti. Aku kalau ada kata-kata itiliti ini kerodok-rodok kayak geringgingen. Kalau di daerah saya sini, Banyuwangi, kata-kata itiliti ini saru. Tak kasih tahu ya mbak, bareng ki cilik, mungil, mentil, nyelempet, malu, ditutupi, dikatoki, mbak. Lah kok sampe niki sidik-sidik itiliti, itiliti buarang disebut-sebut tak dudu ya mbak, sing saben dino mbok katoki iki. Ya iku itiliti. Kalau sampean bisa kasih julukan sama kaum yang mendengki sampean, yang katanya mendengki, padahal ya awakmu dhewe sing sumberi, jadi sumberi kaum pendengki, dikasih nama kaum itiliti. Gimana kalau sampean sekarang tak kasih julukan artis intil-intil? Intil-intil gak tuh? Ups, maaf. Itu apa sih artinya intil? Maaf, aku masih polos, Mak. Terima kasih sudah hadir, bestiku dari Jakarta ya. Intil. Intil ini lebih parah dari itiliti. Intil ini sumbernya itiliti. Adanya itiliti karena adanya intil ini tadi. Jadi ngintil aja ya. Jadi ya apa sih? Intil ini sumbernya itiliti. Dari sini paham. Makasih ya. Jadi kalau mau fitnah-fitnah, aku mikir seluruh Indonesia. Mbak tak omongi yo. Netizen sekarang ini sudah pinter-pinter bin cerdas. Ndak perlu mitnah sampean. Kalau mitnah sampean pasti dihukum, pasti dilaporno, yo kan. Mbak tak omongi yo. Apa kok saiki netizen ku padha suker ambek sampean yo. Ladenono terus, Mbak. Tak omongi sampean. Ladenono terus bacotane netizen iku. Ladenono. Mari ngono dipotong-potong-potong statementmu. Di share. Banyak yang nyetit, banyak yang speak up, banyak yang komentar. Gak usah dipitenah, Mbak, sampean. Gelondong-gelondong sampean ngelontong mari ngene. Piye se, Mbak? Ya opo? Hah? Cari ini pinter. Lah kok ngeladeni bacotane netizen? Gak usah dirusak namamu. Kamu sendiri yang merusak namamu sendiri. Kene gawene kowe elep. Nah, akhirnya dipotong-potong ambek netizen, ya kan? Statementmu sendiri. Layan nono netizen iku. Cek ancur namamu. Carine pinten, Mbak, ya opo sih? Maaf. Mbak, jadikan aku anak buahmu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, anak buah apa, Mbak? Buah-buahan. Gak kuat bayar aku, Mbak. Memang iki kampanye. Ya Allah. Mbak, kita semua di sini sama. Aku di sini golek konco, golek dulur. Yang gak sepemikiran, yang sekiranya lihat video saya iku kena mental, diskip aja ya. Daripada nanti omonganku buat kamu sesak.
Buat yang lain semuanya welcome, welcome. Terima kasih supportnya, like-nya, komentarnya semuanya. Terima kasih ya. Buat mbaknya juga nanti belum follow tak follow nih. Tenang aja mbak. Di aduh, kayak rumah tangganya Dewi Persik, bahagia. Tuh, Dede Lesti, dengerin tuh. Contoh tuh, rumah tangga yang paling sempurna, paling bahagia, paling sakinah, mawaddah dan warohmah. Yang gak cocok lempar, gak cocok buang, gak cocok cerai. Nanti sudah dicerai, umbar aib. Yang satu hombreng, yang satunya KDRT, yang satunya garong. Tuh, bikin stok laki-laki di Indonesia mikir 1000 kali untuk kawin. Ngeri. Kenapa kok Pak RT-nya jadi merasa harga diri yang disampaikan? Lagu lama, kaset baru yang ini iki. Amnesia tak lali mbak, tak ilingno yo sampean. Sampean malih oleh wadulan dari ART-nya sampean, sampean emosi, lab. Tak iling kan ini awal mulanya ya, karena sampean lab di situ dengan tujuan sampean itu curhat ke lab supaya netizen ini membela sampean, yo kan membenarkan. Sampean sing gak ngerti pertama yo ae mbak yo kan. Nah, terus ada kan klarifikasi terus tahu yang kebenarannya seperti itu terus piye ngene iki ya mbak? Hah? Gak disurai sampean iku prok. Ya opo mbak? Kan eman-eman ambek talentamu yang 21 tahun lho mbak. Eman-eman ayumu ngono sekarang jadi bahan omongannya orang. Kok yo enek pesawat liwat to yo iki? Ya Allah nek wong ngomong. Mbak. Ini lho mbak salah satu sifatnya sampean. Ya kan sepak terjang sampean di media sosial yang membuat kita netizen itu agak-agak kayak enak gitu loh mbak. Tiap pagi dulu sampean melotot-melotot duding-duding yo kan kok mari ngono saiki nangis-nangis mbak ya Allah. Kaken drama kaken atraksi kok mbak sampean iki. Akhirnya buah si malakama sampean saiki sing disurai wong yo kan. Piye terusan ngeling ini. Makane iki di cross check dhisik. Ojo gampang didu yo kan. Sampean iki wong pinter, wong pendidikan gampang didu. Mane-mane mbak, lek kepengin gak ruwet Indonesia, tuku sapi, yo, gak usah dititip-titip nawis, yo kan, tekokno tukang jagal, blengek, yo kan, mari ngono ketok ono, timbang ngono kresek ono, bagian dewe, gak usah ruwet, tak omong itu, mertuaku ki dudu artis, kemarin itu mble sapi gak enek wong ngeru, asar mari mbak, limosin mana? Iki sapi siji gempar sa Indonesia Raya. Ya Allah. Ya Allah. Dewi Persik itu tidak akan pernah ngomongin orang kalau orang itu enggak nyala-nyala kalau enggak orang itu. Orang-orang juga tak akan nyala-nyala, tak akan ngomongin kau kalau kau tak posting. Kau tak pernah ngomongin orang. Cuma kau nyender. Jeng. Maaf.